Ya guys, pengen review di Field Gaming, kalau kita balik lagi di Coffee Shop Tycoon. Udah lama juga gue gak main ini game. Karena gue pikir waktu itu cuman sampai update-nya pun gak terlalu jauh. Cuman sampai kita pindah toko doang. Jadi kita berhenti dulu mainnya. Dan sekarang udah update baru lagi. Ada banyak-banyak hal baru. Kalau gak salah ada sistem wifi-nya juga. Jadi lu harus bisa pasang wifi di coffee shop lu gitu kan. Biar banyak, jadi kayak Starbucks-Starbucks-an gitu. Kayak kafe-kafe biasa ya kan. Jadi gitu. Pokoknya langsung aja mulai. Play. Level 1, oke, kita mulai dari awal karena gue pikir kalau kita langsung apa lanjutin gitu kayaknya agak ada yang hilang, jadi kita dari awal juga biar kita ngerasain titik-titik ininya, maksudnya titik-titik update-nya apa aja yang baru, apa aja yang beda gitu kan. Walaupun kurang lebih kan kita udah tahu sistem mainnya, kalau bagaimana caranya, apa aja yang kita perluin gitu-gitu. Oke, antar namanya coffee shop. Apui latte. Oke, kita samain aja. Kayak apa? Kayak sebelumnya. Terus ada lambang Jacksepticeye. Oke, why not? Kita pakai lambang Jacksepticeye. Oke, hello entrepreneur, selamat datang di dunia kopi panas dan delicious muffin. Sorry, I love muffin. Oh, ini kayak McDonald's. I loving it. Okay. Building coffee shop from scratch is not easy. Ya, nggak gampang. Okay, gue ngerti. 6666. Rasanya enak. Okay, yang pertama adalah working station. Kita udah pernah main, jadi kita udah tahu. Tapi ya nggak apa-apa, tutorial aja lagi. Bye. Okay. Di pojok. Okay. Suaranya kencang juga ya. Suaranya, oh ya, by the way, ini musiknya agak gua kecilin soalnya ngeri kena copyright itu satu. Kedua juga agak berisik, jadi kita fokus di suara-suara in-game-nya aja. Tapi pasnya gua nggak disable sih. Tapi kok hilang total ya? Ntar dia coba. Kita employee dulu. Barista. Interview. Barista, kita butuh barista. Barista service speed. Speednya sama, oke. Yang ini lebih bagus. Jangan lupa soal dicek statnya. Oke. Kemampuannya oke, by grinder. Gue sih pengen di wah, seharusnya tadi gue langsung klik skip aja tuh tadi. Oke, grinder, airport, bye. Oke, coffee icon, ini by design. Oke. Manager menu mana? Oh, di atas. Terus drink food menu. Menu supply order coffee. Ini aja. 6 what? Oke. Use first brew. What? Oke. Okay. Agak-agak lupa gue, maksudnya udah lama. yang bagus. Sebenarnya sih bagus, jadi kita ke tutorial. Tapi sih jeleknya nggak selain aja. Gue open yang coffee shop terus lah. Oke, reputation 100, gampang, nggak susah. Pilate naik. Oh, 800. Oh gila, 800 per minum. $800 kan kurang lebih hampir 9 juta loh. Hampir 9 juta. Holy. Oke. Gue bisa bikin AirPods lagi. Tapi gue rasa sih untuk saat ini belum perlu. Karena masih sedikit. Ini juga speednya masih nggak terlalu cepat. Yang layaninnya kita train nih, duitnya cuma 13. Service nih, tiga. Ini train biar lebih cepet, lama banget ngeladen ini. Oke, okay, nice. Soalnya kalau terlalu lama juga yang ada malah kabur ya kan pengunjungnya, terus nggak senang gitu. Oke. Kalau saya secepatan ini, oh ini dia, cepetin. Oke, nice.
Nice, nice, nice. Beli ini deh, oke, meja. Kita perlu meja di sini dan coba satu lagi di ini bangku. Bangku. Lumayan juga ya, ribuan dolar lo harganya. Padahal meja kayak begini mah di Tanah Abang murah. Oke, okay, okay, nice, nice. Bye 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 bye. By kursi shit udah juga kurang. Oke, normal mode. Kopi tinggal 2, brew lagi. Bentar gua beli brew si cream kan. AirPod hot coffee sama. Oke, okay, nice, spring is here. Bentar. Manager menu machine bukan. Brew. Close dulu. Kopi belum jadi. Ini juga brew. Order kopi. Tam. First. Oh, kita harus gue lupa manage bukan add drinks. Oh, ini dia. Lume. Ini dia boleh. 4K. Duit. Hah? Kok minus? Aduh, salah gue harusnya jangan beli. Harusnya gue jangan beli ini dulu tadi ya. Regular coffee tapi duitnya kurang 2k. Come on. Oke, okay. Nice. Reputasi increase. Oke, nice. Espresso machine enggak, kita masih kurang soalnya kan kita baru main terus ya. Kumpulin aja duitnya dulu, reputasi juga masih jauh kok, 400 untuk sampai 400 untuk next stepnya. Okay, nice espresso. Mana sih espresso? Mana espresso machine? Masih blender. Okay, emang gua juga harus naikin level dulu sih. Naikin level berarti 400 ya. Kok? Habis. Mesinnya kurang. Mesin lagi apa? Ini slot mesinnya basic render, basic drip. Oh iya, viewer. Enggak, gua enggak butuh. Shit. Salah. Oh iya, gue harus beli meja tapi level 4. Udah play. Close dulu harusnya. Ya, kurang deh. Apa-apa sih, enggak apa-apa. Oke, okay, open. Ini brew. Okay, nice. Kita harus sabar. Harus benar-benar sabar ini. Pelan-pelan. Voice. Gue nyalain musik, tapi gak ada musiknya ya. Mau dari sononya, perasaan dari dulu ya kayak gini. Gue juga agak-agak lupa sih udah lama gak ya. Makanan belum unlock. Oh, belum uang per kaget gue. Oke, makanan unlock. Bag, okay. Summer. Itu masih oke. Okay, berarti harusnya gue udah bisa beli espresso. Oke, okay, nice, beli espresso. Buy duitnya nggak cukup. Oke, buruan terus itu gue brew lagi. Oke, gue brew lagi. Order kopi, supply kopi. 6. Terus beli snack
Ah bukan, bukan snack click. Oke, okay, order food. 4.000 harusnya bisa sebentar lagi. Come on, come on, come on. Bye bye bye. Ayo, ayo satu lagi. Satu lagi, satu lagi, come on. Satu lagi, makanan, makanan. Oke, okay, nice. Oke, okay, gua udah bisa pakai. Ntar tunggu makanan datang terus gua bisa pasang di sini terus nambah income. Nice, 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 nice. Tapi kalau tapi gua rasa sampai saat ini masih biasa ya. Fitur-fiturnya dalam arti cuman yes. Jadi maksudnya ya biasa kayak kopi apa cuman update kayak sekarang gua bisa pakai ikon Jacksepticeye di logo kafe gua karena mungkin memang kalau enggak salah gua sendiri kan memang pertama kali lihat ini game itu dari videonya Jacksepticeye, dia yang mainin, jadi istilahnya enggak heran lah dia dapat special icon di game ini gitu karena bantu mungkin bantu developernya publish ini game jadi banyak yang beli kayak orang-orang kayak gue kan jadi nonton videonya terus penasaran jadinya beli kayak gitu kan. Nah jadi itu jadi memang oke okay sih coba intinya sampai sini dulu. Oke okay, gue hampir kebablas juga. Gue sebenarnya mau agak bikin panjangan cuman gue juga nggak mau terlalu panjang karena gue tahu banyak dari lu yang bilang videonya kepanjangan bang, jadi agak gimana gitu nontonnya. Oke, jadi gue potong agak lebih sedikit kecil-kecil. Terus juga memang gue akuin sih kalau kepanjangan juga kan nontonnya lu agak monoton gitu. Mungkin juga gak bagus juga kesehatan lu kan. Cie, ceritanya ngilangin alasan gue malas recording lama-lamanya jadi ke lu yang biar nggak nonton lama-lama. Cuma itu ya, thanks udah nonton. Jangan lupa yang belum gabung grup Discord kita gabung aja di situ grup Discordnya buat ngobrol-ngobrol entah soal anime, entah soal apa, entah soal gaming atau apapun bisa lu gabung di linknya di bawah seperti biasa. Terus juga yang request video apui latte lagi, video coffee tycoon ini, coffee shop tycoon ini gue udah bikinin lagi, tenang gue bakal lanjutin lagi jadi gak usah track lagi di komen, tenang aja, ada beberapa orang gitu, cuman intinya, oke, okay, gue pikir udah bikin lagi, dan gue lanjut, cuman gue nggak tahu ya, maksudnya gue bakal bikin sepanjang apa, karena kan ini udah update sampai 3 poin dalam arti kayak ini starter sampai gede, terus begitu udah sukses pindah ke tempat kedua, terus intermediate-nya istilahnya, terus mungkin di situ begitu udah sampai sukses baru pindah ke yang tempat ketiga yang hardcore-nya mungkin yang hard-nya yang udah benar-benar susah yang benar-benar kompleks tapi gue nggak tahu bakal main sampai mana karena kadang-kadang begitu gue main di apa istilahnya udah ini udah gue udah sukses di toko ini aja begitu pindah ke toko berikutnya kayak kemarin gitu kan gue harus ternyata harus ngumpulin 200 ribu dolar dulu untuk bisa mulai starter di toko baru kayak gitu-gitu kan gue jadinya agak lama lagi deh harus ngegrindingnya kayak gitu tuh yang kadang-kadang gue malas dalam arti lama grindingnya daripada rekornya gitu loh takutnya kelamaan juga dan malah jadi bosan gitu kan. Cuma itu sampai jadi dulu thanks udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe lu klik tanda subscribe-nya, klik tanda bell-nya, lu klik tanda centang, lu klik tanda simpan, tinggal like juga supaya notifikasi setiap gua upload video-video baru. Kadang-kadang dari YouTube-nya seperti biasa gua bilang berkali-kali sampai ratusan kali-kali itu kalau lu enggak klik tanda bell-nya lu enggak dapat notifikasi entah di desktop entah di mobile. Setiap gua upload video baru gitu lo gak dapet notifikasinya kalau gua udah upload video baru. Cuman itu ya, thanks udah nonton. Jangan lupa tinggal like-nya, komen di bawah, di share videonya. Subscribe untuk video, ketemu lagi di Fred Gaming. Bye, dadah.